Oke, guys, langsung saja kita ke tutorialnya, guys. Kita buka aplikasi WhatsApp, guys. Kemudian, selain di sini ini belum diatur ya. Ini foto profilnya masih foto, guys. Kita akan rubah menjadi jam, guys. Oke, langsung saja kita klik yang titik tiga di atas sini, guys. Kemudian kalian klik yang nomor satu, guys. View mode ini, guys. Kemudian gulir ke bawah, guys, dan klik beranda. Kemudian kalian klik header, guys. Setelah itu kalian gulir ke bawah, guys. Gulir ke bawah. Dan kemudian kalian on-kan tampilan jam, guys. Seperti ini. Dan di sini kalian tinggal pilih warna sesuai selera kalian ya, warnanya seperti ini. Ya, seperti ini, guys. Kemudian kalian atur nomor colornya, guys, itu nomor jamnya ya, nomor angka seperti itu kita rubah menjadi warna hitam, guys, biar gelap seperti ini. Kemudian oke. Setelah itu di sini nomornya kita rubah, dan bordernya ini, guys, kita kecilkan seperti ini, guys. 8 ya. Kemudian oke. Dan nomor shiftnya di sini ini kebesarannya, guys. Normal ya sebenarnya. 10 ya seperti ini. Oke, jika sudah oke langsung saja oke, guys. Dan di sini kalian bisa atur ya warna-warnanya sesuai kalian ya. Tinggal otak-atik aja, guys. Oke, langsung saja kita lihat, guys. Apakah berubah atau tidak, guys? Nah, seperti ini, guys. Ini foto profilnya menjadi jam, guys. Oke, guys, untuk tutorialnya sampai di sini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, guys. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, guys. Oke, untuk ini, guys, satu lagi ya. Saya tambahkan saja di sini tampilan statusnya ini jadi status. Ini, guys, Facebook, guys. Kita rubahnya jadi status Instagram ya, yang bulat itu ya, guys. Ini kebesaran soalnya. Kita rubah seperti yang tadi ya, guys. Kita atur dari yang tadi ya, beranda, kemudian header, dan petik gulir ke bawah. Kemudian status view-nya, guys, stories view. Kita rubah ya menjadi Instagram, guys, yang bulat itu, guys. Oke, jika sudah kalian back saja, guys, seperti ini. Apakah seperti Instagram, guys? Nah, maka tampilannya akan seperti ini, guys. Oke, guys, untuk tutorialnya sampai sini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, guys. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah, guys. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Kami juga ingin mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan cara mengklik tombol like ke atas. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini di sosial media Anda.